Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kita kali ini yaitu di Polder Pasar Waru yang berlokasi di Kampung Sawah Besar. Kita sekarang berada saat pagi hari, saat matahari sedang merekah dari ufuk timur. Itu matahari pagi yang masih kira-kira sejengkal ketinggiannya, cukup indah pemandangannya dengan latar belakang rumah susun Kaligawe yang terdiri dari beberapa blok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polder ini dibangun untuk menanggulangi banjir yang acap kali sering terjadi di wilayah ini. Cukup terawat, tapi perlu diwaspadai ada beberapa enceng gondok yang jika tidak segera ditanggulangi ini bisa tumbuh dengan masif sehingga memenuhi seluruh kolam penampungan ini. Ada kebijaksanaan dari pengelola yaitu untuk pencari ikan dilarang memakai teknik jala ataupun tembak, karena ini bisa menguras ketersediaan ikan yang berada di lingkungan ini. Sementara di situ adalah Kampung Sawah Besar di sisi sebelah utara. Kalau sebelah selatannya itu Kampung Tambaan. Sementara di sebelah barat adalah Pasar Waru. Untuk paving ini sudah diperbaiki lagi, entah kenapa, untuk mempercantik. Ini pagar, lampu maksudnya, lampu. Spotnya cukup enak untuk olahraga, untuk jalan maupun sepeda. Untuk motor seharusnya dilarang untuk melewati area ini, tapi ada 1-2 yang masih tidak mau taat aturan. Coba kita lihat dalamnya, ini ikannya banyak gerakan ikan, sepertinya ikannya cukup banyak. Untuk kondisi airnya ini cukup jernih, dalam artian cocok untuk hidup ikan, tidak terlalu terkena limbah. Oh, banyak sekali. Terima kasih telah menyimak video saya ini, yaitu kunjungan kita ke Polder di area Pasar Waru di pagi yang sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.